Medical Center PSSI terletak di gedung GBK Arena lantai 5 Senayan, Jakarta. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Fendi Amori dan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Senin siang. Menpora dan Ketua Umum PSSI melakukan pengecekan 32 alat penunjang kebutuhan medis yang diperagakan oleh para dokter PSSI. Alat-alat ini didatangkan dari Australia dan Jerman. Menpora Zainuddin Amali berharap sentra olahraga yang terpusat di 10 provinsi Indonesia yang masuk dalam desain besar olahraga nasional wajib memiliki fasilitas lengkap seperti sport science dan pusat medis. Dengan hadirnya medical center yang ada di PSSI, saya kira ini juga kita akan dorong di sentra-sentra yang ada di berbagai daerah. Tinggal kita lihat mana yang di laboratorium sport science itu yang kurang, itu yang kita akan lengkapi. Meresmikan medical center yang mungkin dalam sejarah sepak bola baru sekarang, Pak, Menporanya ruangan ini sangat bermanfaat bagi para atlet karena memang alat-alatnya sudah saya lihat cukup canggih, Pak. Ini dari Australia dan dari Jerman yang memang sudah cukup kelas dunia. Pusat medis ini akan beroperasi setiap Senin hingga Jumat serta libur akhir pekan. Jika ada situasi mendesak, PSSI siap membuka pusat medis sesuai informasi yang ada dan menerima atlet dari cabang olahraga lain yang membutuhkan. Rinita Niken, James, Kompas TV, Jakarta.